Ha, lower arm kita dah siap pasang. Ni kereta dia Honda. Yang kita buat custom boost view tadi. Okey, sekarang kita kena tengok dulu bahagian bawah dekat mana boost tu. Ni, dia gotel dekat sini. Yang mana pakai lower arm ni? Dia bimbu dah punya. Boleh kau dia. Lower arm dah siap. Ni ya. Dia dah buat dah. Sekarang kita tinggal nak pasang ya. Tengok macam mana hasil dia. Honda G, oh, cantik ya. Okay, sekarang kita nak press boost ya. Ni Honda EG ni kita dah check. Dia masalah bunyi datang daripada boost ni pecah. Nampak? Boost dah pecah dah. Okey, dah reput dah. Sekarang kita nak buat PU lah. Boost PU. Sekejap-sekejap kita pergi. Assalamualaikum, hari ni kita ada sebiji Satria Neo lah. Dia nak tukar boost. Boost lagi tahan ni warna merah. Tengok heavy duty boost yang ni yang original lah. Sekarang kita dah press keluar yang original, masuk yang merah ni. Sekarang ini kita ada VG Honda, kita nak check apa dia, ada bunyi, masalah bunyi belakang, kita dah check tengok. Okay. Lower arm dia dah pecah dah. Okay, sekarang kita nak ganti lower arm baru. Mana kalau kereta dah pecah lower arm boost, boleh datang sini. Punya kedai sini.